pegli jaro dengan gejolok jeneng dalam dalam babah. Nah, ini juga Nabi yang bahwa adalah keberkatan yang paling rayu inan, terutama sekali adalah saboh tempat yang hidup daripada bubuk kekenian dengan bubuk makanan. Jadi dengan bubuk makanan yang kena cepat bro, dengan disap jaro sini menjadikan daripada makanan yang kepajunya akan lebih mudah untuk dicerna, sehingga dapatlah manfaat daripada berbagai macam kesehatan yang getanyo rasakan. Nyamban adab Nabi ketika memakan sesuatu, baik dia makan kurma, roti dan lain sebagainya, sehingga menyo getanyo ronyo kalau tat ureng yang pakai daripada sendok pulam dajak bak-bak kauri segala macamnya kata pergunakan sendok, sehingga sendoknya han mampu untuk dipubruk makanan, sehingga uronyo dum daripada pemakai-pemakai yang rupa pulam tapajuh yang lebih daripada pu yang dikeni Nabi. Di Nabi kepegah tapajuh makanan sebelum sebelum dia tapi yuk makanan sebelum tro. Nah, cuman tro yang penting orangnya. Jadi nyan kenyan bala. Ban berarti anak anak gak pegah di Nabi yang bawa akan menjadikan bencana.